日本語語ろう。Halo semuanya, senang sekali saya Ayah RJ bisa hadir di channel yang sangat bermanfaat ini, yang pastinya untuk membagikan banyak sekali informasi terkait Indonesia Jepang. Nah, teman-teman, Indonesia dan juga Jepang punya banyak sekali kaitan, mulai dari historinya, kemudian juga pendidikan, sampai film-film dan juga artis-artis Jepang itu terkenal sekali di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini di channel yang luar biasa ini kita akan bagi-bagi informasi nih. Tapi Ayah nggak bakal sendirian, karena Ayah akan ngobrol dengan seorang expert ya, yang mana namanya ini selalu dikait-kaitkan dengan negara Jepang. Nah, beliau adalah Dr. Yusron Iza. Sudah ada di sebelah Ayah ya sekarang. Halo, Bapak. Halo, halo. Baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Nah, baik. Ini yang paling menarik sekali kita akan sebutkan di awal. Kenapa sih Pak Yusron ini selalu dikait-kaitkan dengan negara Jepang? Ya, mungkin kalau dilihat dari latar belakangnya memang ada kaitan yang cukup erat bahwa saya dulu studi di Jepang, S2 dan S3 sana, kemudian juga lama menetap di sana, sekitar 16 tahun, terakhir juga setelah pulang ke Indonesia, dibalikan oleh pemerintah Indonesia untuk memimpin KBRI kita di Tokyo. Jadi mungkin karena itu orang mencoba mengait-ngaitkannya. Mengait-ngaitkan ya, tapi memang nama Bapak sendiri sudah banyak sekali di media-media Indonesia ya, especially dari prestasi-prestasi yang sudah Bapak berikan untuk Indonesia. Nah, luar biasa. Kenapa sih Bapak memilih Jepang? Ya, sebenarnya karena saya pikir seperti tadi dikatakan bahwa Jepang itu mempunyai ikatan historis dengan kita dan boleh katakan kehidupan kita sulit untuk bisa dipisahkan dari Jepang. Barangkali ini ada sejumlah kamera di sini pun juga kamera Jepang. AC yang kita gunakan juga AC Jepang. Bahkan kalau kita pergi jalan-jalan makan pun juga barangkali banyak referensi Jepang. Jadi memang Jepang itu amat dekat dengan diri kita sehingga sehingga saya pikir merupakan hal yang wajar, merupakan hal yang wajar apabila kita dekat dengan Jepang itu. Wah, ini luar biasa tuh teman-teman. Awalnya aja udah menarik ya. Nah, yang paling penting nih, Pak, saya dan juga teman-teman pengen tahu deh ya. Tadi kan cuma sedikit saja kita membahas terkait story, tujuan pendidikan, itu sangat kental sekali di Indonesia. Nah, pada kesempatan di channel kita ini, nantinya kita akan membahas apa aja nih, Pak? Oh, itu banyak sekali yang bisa kita bahas. Mungkin kita bicara tentang diplomasi, pekerjaan, pariwisata, industri, ekonomi, budaya. Saya kira itu akan merupakan sumber yang tidak akan kering-keringnya untuk dibahas. Nah, ini nanti semuanya ada di channel ini ya, Pak? Insya Allah begitu. Semuanya ada di channel ini, akan ada di channel ini. Ya. Kita akan memberikan banyak sekali informasi seperti yang tadi Pak Yusron sampaikan, banyak sekali. Nah, terkait channel ini sendiri nih, ini berapa lama nih kira-kira Pak persiapannya? Lumayan lama, mungkin kita ada sejak setengah tahun yang lalu sudah mencoba untuk melakukan persiapan. Tentu saja tidak tiba-tiba di depan kamera semacam begini, tapi kita diskusi karena bagaimanapun juga banyak hal yang harus kita tata dengan baik sebelum betul-betul kita tampil dan apalagi direkam dan kemudian disajikan kepada publik. Salah satu hal yang amat penting itu adalah masalah konten. Jadi isinya itu apa dan kita berusaha untuk juga tentu bukan sekedar memberikan sebuah konten yang menarik, tetapi juga konten yang bermanfaat bagi masyarakat kita, dan kita juga berharap bahwa dengan menonton channel ini, itu masyarakat kita akan semakin cerdas, semakin tahu, wabil khusus tentunya tentang masalah-masalah yang terkait dengan Jepang. Oh, luar biasa. Nah, terkait channel ini nih, berarti kan sudah banyak sekali persiapan-persiapannya. Ada, ya. Gimana nih respon dari rekan-rekan Bapak sendiri? Ya, banyak yang mengatakan paling tidak pilihan tema mengambil Jepang itu merupakan satu hal yang amat tepat, kata sebagian kawan-kawan mengatakan begitu, karena katanya itulah seperti kita katakan tadi bahwa Jepang itu amat dekat dengan kehidupan kita. Banyak masyarakat kita yang ingin tahu tentang Jepang dan sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang dapat diambil dari Jepang itu, baik katakanlah kepribadian mereka, karakter mereka, dan juga sejarah mereka, termasuk sejarah bidang ekonomi. Sebagai misal bahwa orang sering mengatakan ini sebuah misteri, misalnya walaupun tentu bisa diuraikan apa ini misteri, dikatakan bahwa Jepang itu menarik sekali ya. Baru saja kalah dalam Perang Dunia Kedua, tapi tiba-tiba ya, langsung naik menjadi sebuah negara industri yang maju dan bahkan amat maju dibanding beberapa negara industri yang lain dan menjadi negara industri yang pertama di Asia.
apa misteri yang ada di balik itu. Nah, itu sebagai salah satu. Jadi memang banyak hal yang dapat kita pelajari, dapat kita gali. Seperti saya katakan tadi, misalnya juga masalah semangat. Di dalam bahasa Jepang sendiri dikatakan sebagai Nippon Seishin, semangat Jepang. Ya, semangat disiplin, semangat tepat waktu, semangat tanggung jawab. Sebagai misal, kalau katakanlah seorang pejabat di Jepang itu salah atau kurang tepat mengambil kebijakan, tanpa perlu diteriak-teriaki oleh masyarakat, dia akan mundur. Itu ada budaya malu dan seterusnya. Kita banyak sekali bisa belajar di Jepang itu. Luar biasa. Selain memberikan informasi, juga akan ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil di channel ini. Yeah. Nah, saya dengar-dengar kata channel ini udah dapat beberapa dukungan dari orang-orang terdekat. Benar nggak nih? Ada. Jadi ada ya? Beberapa senior, alhamdulillah, menyambut baik rencana ini. Dan tentu saja kita berharap dukungan itu sekaligus juga merupakan semacam doa dari mereka, dan dengan begitu bahwa kita berharap apa yang dikatakan tadi itu bisa betul-betul menjadi kenyataan. Amin. Nah, kalau begitu kita akan sama-sama melihat video berikut ini. Nihon no Kataro. Jepang adalah mitra strategis Indonesia. Tahun 2006 yang lalu, Jepang dan Indonesia sepakat untuk membangun kemitraan strategis menuju masa depan yang damai dan sejahtera. Karenanya, hubungan Jepang dan Indonesia, di samping untuk memperdalam dan memperluas persahabatan dan kerjasama, juga mengarah pada terbangunnya masa depan yang damai dan sejahtera tadi. Hubungan bilateral juga mesti melibatkan hubungan antar manusia, people to people contact, bukan hanya antar pemerintah, agar hubungan bilateral kita semakin kokoh dan terus berkembang. Dalam kaitan ini semua, saya menyambut baik dan mendukung prakarsa Bung Yusron Issa, mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, yang membuka dan menghadirkan YouTube channel yang berjudul Yusron Senpai Hike. Semoga YouTube channel ini makin mempererat lagi hubungan antara warga Jepang dengan warga Indonesia. Selamat untuk Bung Yusron, sukses selalu. Minasama, konnichiwa. Chu Indonesia Nihon Koku Taishi no Kanasugi Kenji desu. Kono tabi, Yusron moto Chunichi Taishi ga gojishin no YouTube channeru o tachiagerare mashita. Izen ni satsuei shita douga mo appu sareru tame tanoshimi ni shite orimasu. Kore kara mo 日本とインドネシアの友好関係促進のためお互いに頑張りましょう。チャンネル開設誠におめでとうございます。スラマー。日本の語ろう。Nah, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan-cuplikan berikutnya tadi dukungan-dukungan yang diberikan ya. Betul sekali. Bapak, ya luar biasa. Tadi saya ada lihat di cuplikan sebelumnya bahwa bersama dengan Duta Jepang ya. Ya, Duta Besar Jepang. Duta Besar Jepang di Indonesia. Wah, betul. Ini luar biasa sekali. Tapi saya ingin tahu percakapannya tentang apa aja sih? Bapak lagi bahas apa aja tuh? Ada lumayan. Jadi kita berbicara itu sekitar 1 jam ya. Itu mungkin akan jadi 4 episode nanti. Kita bicara tentang apa namanya? Gegar budaya. Cultural shock gitu. Jadi bagaimana dia sebagai orang Jepang datang di Indonesia, apa ada hal-hal yang terasa mengejutkan atau menarik dan dia terpukau dan seterusnya. Lalu juga kita bercerita tentang makanan. Beliau ternyata amat menyukai untuk menikmati hidangan Indonesia, sehingga saya masih ada janji bahwa saya akan mengajak beliau pergi ke suatu tempat menikmati makanan Indonesia. Tapi beliau suka pedas nggak, Pak? Suka sekali. Bahkan bukan hanya Padang, tetapi Aceh, Manado, itu makanan dari sana, itu dimakan oleh beliau. Wow. Cuman memang begini, dalam hal makanan Manado katanya, saya nyerah, saya tidak bisa menghabiskan makanan itu karena pedas luar biasa. Ini yang buat kita dan juga penonton penasaran sekali melihat Duta Besar makan makanan Indonesia. Menarik sekali. Dan juga cerita-ceritanya selama begitu sampai di Indonesia. Iya, betul sekali. Selain itu ada pembahasan apa lagi? Ya, saya juga kita bicara tentang aging society, penuaan masyarakat ya. Jadi bahwa di Jepang itu masyarakat menjadi penduduk yang usia mudanya sedikit dan usia lanjutnya itu banyak, lansianya itu banyak. Dan kita bicara tentang kemungkinan bagaimana Indonesia dengan Jepang atau Jepang dengan Indonesia
bisa saling bergandeng tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Sebagai misalnya, dengan aging society itu, angkatan kerja di Jepang menurun, sehingga perlu tenaga-tenaga kerja muda yang mungkin diimpor dari negara-negara Asia Tenggara, termasuk dari kita. Dan juga saya membahas tentang kemungkinan, sebagai misal, adalah para lansia Jepang itu bagaimana kalau tinggal di, katakanlah, rumah-rumah untuk orang usia lanjut yang ada di Indonesia ini, gitu. Ternyata selain membahas terkait hiburan makanan, ada juga pembahasan terkait isu-isu. Ada, termasuk juga bahkan bicara tentang kereta api. Jadi, ya itu tentang kemungkinan bahwa Jakarta-Surabaya yang saat ini ditempuh dalam 11 jam itu, ke depan ini mungkin bisa diperpendek menjadi 5,5 jam saja. Wow. Sehingga orang bolak-balik ke Jakarta, Jakarta-Surabaya itu bisa pulang hari. Jadi nggak harus pakai naik kereta yang lama, bolak-balik selama ini. 5,5 jam saja. Wah, ini menarik sekali nih dibahas. Nah, tadi udah tahu sedikit hal-hal yang dibahas pada saat percakapan Bapak dengan beliau. Nihon no Kataro. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat kepada Bapak Yusron Iza atas hadirnya channel YouTube Yusron Senpai High Os. Semoga YouTube channel ini akan menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang akurat tentang Jepang dari sisi ekonomi, industri, sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya. Serta sekaligus pula menjadi tontonan yang menarik bagi semua kalangan. Sukses selalu untuk channel YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Konnichiwa. Saya menyambut gembira hadirnya channel YouTube Yusron Senpai Hai oleh Bapak Yusron Iza, yaitu YouTube channel yang khusus berbicara tentang Jepang. Pak Yusron adalah mantan Duta Besar RI untuk Jepang. Beliau menetap belasan tahun di Jepang, serta memperoleh S2 dan S3 dari Jepang. Beliau juga fasih berbahasa Jepang, lisan maupun tulisan. Karena itu, saya yakin channel YouTube Yusron Senpai Hai akan menjadi tontonan yang menarik, serta menjadi rujukan yang tepat tentang Jepang. Nihon no Kataro. Nah, tadi kita udah dengerin cuplikan-cuplikan ya, cerita di balik cuplikan-cuplikan video tadi. Sekarang saya ingin memberikan informasi juga kepada penonton, kira-kira kapan sih channel ini akan di-launching nih, akan diluncurkan nih, Pak? Kapan? Ya, saat ini juga. Saat ini juga. Nah, saat ini juga nih, teman-teman. Tapi sebelum kita luncurkan videonya, channelnya, saya ingin mungkin Bapak kasih tahu bocoran sedikit akan ada cerita apa sih di episode 1? Ya, episode 1 itu tentang bebas visa ke Jepang. Itu tentu ada alasan tertentu. Paling tidak, tanpa visa, kita tidak mungkin masuk ke sebuah negara. Jadi kita pasang visa sebagai episode pertama, kita berharap itu merupakan gerbang masuk bagi katakanlah warga negara kita, warga negara Indonesia untuk berkunjung ke Jepang itu. Jadi bisa tampil sebagai episode ke-1. Nah, kalau teman-teman semua penasaran, ya kan kenapa sih kita bisa bebas visa? Kalian harus saksikan nanti episode 1 dari channel kita ini. Kalau gitu kita langsung saja, kita akan launching channel yang luar biasa ini dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Ya, secara resmi saya launching channel YouTube ini. Sore Dewa. Salah, ke sini saya ngelihat. Pak Yusron, halo Bapak. Sorry, keduluan saya buka pintu. Jadi begini, apa sebenarnya? Mati. Suaranya hilang. Dulu waktu saya jadi wartawan Kompas ya. Barangkali kita cut, ini saya tuh buka. Sebenarnya ini kimono musim panas kalau di Jepang, jadi warna-warna cerah. Seperti kita ketahui, maaf.
kata seperti kita ketahui. 3, 2, 1, action. Halo sahabat senpai, berjumpa lagi bersama saya dalam program yang luar biasa dan yang pastinya program ini memberikan Anda informasi terkait budaya, pendidikan hingga diplomasi dari Jepang. Nah, tentunya dengan siapa lagi kalau bukan the one and only Yusron senpai. Itu bagaimana Yusron senpai? Sebentar, kita close. Sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Sore Dewa. Salah, ke sini saya ngelihat. Nah, sama senpai, banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil dalam dari sore. Jadi begini, apa namanya? Ayah panci boleh enggak? Nah, kita langsung aja kenalan dengan dokter Yusron, bukan dokter. Dokter ya? Ya, yeah, minasan konnichiwa. Jumpa lagi kita. Sorry. Karena itu jangan panggil saya bapak. Jadi? Panggil saya senpai. Yusron senpai. Hai. Hai, Yusron desu. Yusron senpai. Yusron desu. Gue bingung. Emang harus selengkap ini kalau bapak menggunakan. Sorry. Bapak lagi. Nihono kataro. Nihono kataro. Salah. Nihono kataro. Nihono kataro. Bukan. Nihono kataro. Simasho. Nampak. Tentu kita berharap bahwa pembicaraan ini akan Nihon no kataro.